قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Masih banyak bersyukur sebab kita jumpa grup ni dan terus belajar dari grup ni. Semoga terus istiqomah. Walaupun kadang-kadang tu rasa macam macam nak stop sekejap Ustaz sebab kekangan kerja kan. Kalau aku tak ikut kelas ni, aku akan jauh dari Al-Quran. Jadi orang kata kita tak cukup masa pun, kita buat masa tu untuk Al-Quran. Tu yang tak nak tinggal tu, nak teruskan. Terharu sangat Ustaz, terutama ayat terakhir tu yang kita kembali kepada Allah. So, di sana kita tahu tujuan sebenar kita, kenapa kita berada di dunia kan. Kita kembali, kita akan kembali dan kembali dengan tangan kosong ke, kembali dengan bekalan yang cukup. Kami rasa banyak kami belajar, terutama dari segi sifat dan makhraj yang sebelum ini tak pernah kami belajar dari mana-mana lah, setakat inilah. Hafal dan tahu maksudnya, tahu penceritaan dia dari ayat pertama hingga akhir, profil dia lebih lebih lagi Ustaz, masuk di lubuk hati. Terbayang bagaimana manusia meminta bantuan bila dicampakkan dalam api neraka, diberi nikmat yang berbagai tapi kita masih tidak bersyukur Ustaz. Diberi nikmat penglihatan, kedengaran, hati, penciptaan kita sendiri sebagai manusia pun kita tidak bersyukur Ustaz. Saya janji akan menjaga surah Al-Mulk ini umur hidup saya kerana Allah Ta'ala. Kak Diana, aku janji dulu. Huh? Ikut saya. Saya janji. Saya janji akan jaga surah Al-Mulk ini. Akan jaga surah Al-Mulk ini umur hidup saya. Umur hidup saya kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah, itu janji Kak Diana dengan Allah.